Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Hariza, selaku manajer dari PT Investama Danon Aqua. Oke, saya selaku manajer air minum mineral Aqua ingin meminta maaf kepada seluruh media dan masyarakat yang merasa dirugikan atas kejadian ini. Kami pihak perusahaan sangat berterima kasih kepada media dan masyarakat atas informasi yang telah disampaikan. Dengan kasus ini, informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti dengan melakukan penelusuran baik secara internal maupun di pasar. Berikut merupakan bukti hasil observasi mengenai kasus tutup botol Aqua 330 ml yang tidak sesuai standar. Oke, terungkap dari sebuah media artikel yang membahas tentang kasus tersebut yang menyatakan bahwa PT Tirta Investama, produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, mendapat laporan dari masyarakat tentang kondisi tidak standar pada tutup botolnya. Dalam video yang beredar, tampak lapisan teratas tutup botol Aqua terbuka hanya dengan dicungkil. Lalu fakta berikutnya mengatakan bahwa sementara ini, mengenai video tersebut, tampak aktivitas yang menampilkan bagaimana kemasan tutup botol Aqua tak sesuai standar dalam video tersebut, tampak tutup botol Aqua dengan tutup botol yang telah memiliki irisan di bagian atasnya sehingga botol dapat diisi atau dikeluarkan isinya tanpa membuka segel terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan kasus ini, tindakan dari pihak perusahaan yaitu sebagai berikut. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan menempatkan kualitas produk sebagai prioritas utama, kami mengambil keputusan untuk mengumpulkan produk Aqua 330 ml dengan nomor batch tertentu yang tutup botolnya tidak standar. Kami telah menugaskan tim khusus untuk berkoordinasi dengan mitra retail dan distributor demi memastikan bahwa produk 330 ml tersebut terbatas dikumpulkan dari pasaran. Sebagian besar produk dengan tutup tidak standar tersebut telah diidentifikasikan dan dikumpulkan. Kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang selama penelusuran dilakukan. Sesuai dengan komitmen kami untuk menjaga kualitas produk, konsumen yang menemukan produk botol Aqua 330 ml dengan kondisi tutup tidak standar tersebut dapat menukarkan produknya ke tempat pembelian semula tanpa tambahan biaya. Ingat, tanpa tambahan biaya. Lalu terkait dengan adanya kasus ini, pihak dari perusahaan Aqua sendiri mengharapkan kepada masyarakat khususnya untuk tidak khawatir dengan kasus ini, karena akan kami tindak lanjuti lebih lanjut dan untuk produk minuman Aqua lainnya dengan tutup botol standar tetap aman dikonsumsi karena telah melalui proses produksi yang ketat dan higienis mulai dari sumber air, proses produksi hingga distribusi. Baiklah, saya selaku manajer air minum mineral Aqua meminta maaf kepada seluruh media dan masyarakat yang telah merasa dirugikan dengan tutup botol Aqua yang tidak sesuai standar ini. Saya harap masyarakat tidak perlu khawatir dengan kejadian ini karena kami akan menindak lebih lanjut. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.